Oke, sekarang kita akan bahas soal ini. Dalam kotak kotak satu, ini dua kotak mungkin ya. Dalam kotak satu terdapat empat bola merah. Ini kotak satu, ya. Terdapat empat bola merah, tiga bola putih. Kemudian di kotak dua, ada dua kotak. Di kotak dua terdapat tujuh bola merah dan dua bola hitam. Nah, dua bola hitam. Dari setiap kotak diambil satu bola secara acak. Di sini diambil satu bola secara acak. Di sini juga terambil satu bola secara acak. Peluang terambilnya bola putih dari kotak satu dan hitam di kotak dua adalah, nah, ini peluang seperti ini kita akan kalikan, ya. Jadi peluang putih pada kotak satu dan hitam pada peluang dua, maka peluang adalah peluang satu dikali peluang dua. Peluang satu ngambil satu bola putih, ya. Ini sama dengan ngambil satu di antara tiga, ya. Jadi NA-nya adalah ngambil satu di antara tiga. Jadi ini karena ini adalah bola, tidak ada nomornya, jadi ini nanti kita menggunakan logikanya adalah kombinasi. Nah, karena di bolak-balik itu tidak memberikan variasi lain, ya. Jadi, nah, ini hampir mirip dengan soal sebelumnya, ya. Kali ini karena kedua kejadian merupakan irisan, ya, menggunakan kata dan, ya. Kenapa itu dikalikan, ya, perlu digarisbawahi. Kenapa ini kalikan? Kalau menggunakan kata atau nanti jumlah, ya. Jadi dan logikanya adalah seperti ini adalah perkalian, irisan. Kalau dalam peluang itu nanti perkalian, jadi ini terkorelasi. Ya, ini adalah bacanya dan simbolnya seperti ini. Ini adalah irisan, ya, irisan itu C, ya. Ya, dalam peluang nanti dikali. Kalau atau, ya, simbolnya seperti ini adalah union. Ya, nanti di sini akan dijumlah atau ditambahkan. Ya, ini bedanya. Ya, kembali saya lanjutkan, kenapa ini dikali, kenapa enggak ditambah. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah seperti itu. Nah, mengambil 3 dari 3 adalah NCR, ya. NCR adalah N faktorial, ya. N faktorial dikali R faktorial. Di sini 3 C, diambil 1 C3. Dan di bawahnya adalah 3C1 kebalik. 3C1 NCR. 3C1 mengambil 1 dari 3. Kalau semestanya, ya, peluang sendiri adalah NA per NS, ya. NS-nya adalah ngambil 1 dari 7. Ya, 7 diambil 1 gitu loh. Ya. Di sini untuk yang kedua, peluang kedua adalah hitam, ya. Hitam ngambil 2 bola hitam diambil 1. Ya, tetapi ini ada 7 9 bola, ya. 9 ini dari 7 tambah 2. 9 bola diambil 1 adalah semestanya. Ya. 3C1 adalah 3 faktorial, 3 dikurangi 1 adalah 2 faktorial, ya.
kemudian kali 1 faktorial. Nah, dari pengalaman ini nih, ya pasti ini ada hasilnya 3 ya. Ya, jadi 3 diambil 1 ya 3. 3 diambil 7 ya. 7 diambil 1 7 ya dengan rumus ini. Ya. Pasti di sini misalnya ini bukan n faktorial, n kurangi r. Nah, ini ada kesalahan. N dikurangi r karena r-nya 1 kayak dikurangi 1 gitu aja. Nah, di sini n dikurangi r. Di sini r faktorial. Nah, seperti itu. Jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial ya 3. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau faktorial kalau kombinasi ya diambil 1 ya kayak bilangan itu sama dengan n-nya gitu aja. Ya. Dikali dengan rumus ini nanti kita dapatkan adalah 2 di sini adalah 9. Nah, 3 kali 2 adalah 6, ya, 7 kali 9 adalah 63. Jadi kalau kita sudah paham patternnya, kita tidak perlu menghitung detail, tidak perlu. Oh, seperti apa? Kalau hanya diambil 1 dari 7 bola, ya 7, 1 dari 19, 9 itu aja hasil akhirnya. 6 per 63 jawabannya adalah D.